Kisah pilu Nabila Yustino, keponakan Rano Karno hidup yatim piatu, jadi tulang punggung keluarga. Kisah Nabila Yustino hidup sebatang kara setelah semua keluarganya meninggal dunia tengah viral di media sosial. Nabila Yustino diketahui merupakan putri dari Tino Karno yang masih bersaudara dengan Rano Karno. Nabila Yustino awalnya hanya mengikuti tren, rating Things My Family Did, yang mengajak netizen menceritakan pengalaman melibatkan keluarga. Namun melalui tren itu, Nabila justru bercerita kisah pilunya ditinggal sendirian setelah semua anggota keluarganya meninggal dunia. Berawal dari meninggalnya sang ayah, aktor Tino Karno yang juga kakak dari Rano Karno karena serangan jantung. Lalu, kedua kakak laki-lakinya yang meninggal dunia. Kepergian tiga laki-laki dari hidup Nabila, membuat keponakan Rano Karno itu menjadi tulang punggung keluarga. Nabila bekerja keras untuk menopang perekonomian keluarga dan membiayai perawatan sang bunda di rumah sakit. Kondisi ibunda Nabila yang sudah sakit-sakitan, membuat sang bunda, Endang Yustina, meninggal dunia. Kisah Nabila yang hidup sebatang kara karena ditinggal pergi keluarga mendapatkan empati tinggi dari netizen. Namun, ada pula yang menanyakan peran keluarga besar Karno, terutama Rano Karno, yang secara karir dan kehidupan, jauh lebih mapan ketimbang Tino Karno. Ada saja netizen yang mendapatkan kesan jika Nabila benar-benar hidup sebatang kara tanpa bantuan apapun dari keluarga besar Karno. Dikatakannya bahwa Rano Karno justru berperan besar dalam membantunya, salah satu bantuan yang diberikan oleh sang paman adalah dengan membiayai pendidikan Nabila. Nabila memahami, saat kontennya viral, tak sedikit netizen yang menyudutkan dan mempertanyakan sikap Rano Karno sebagai salah satu om dari Nabila. Nabila mengaku sakit hati, lantaran salah satu pamannya itu sempat dicap jelek dan dianggap tak memberikan bantuan untuk satu-satunya anak Tino Karno yang tersisa. Diceritakan Nabila, meski ia kehilangan dua kakak kandungnya, Nabila meyakinkan netizen kalau hidupnya masih baik-baik saja, lantaran masih ada saudara yang lain. Beruntung, Nabila memiliki banyak sepupu di keluarga Karno, yang masih sangat kompak berkumpul.